Surat Az-Zumar 4, law aradallahu ayatakhidha walatan lastafa mimma yakhliqu man yasha subhanahu wal wahidul qahhar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan. Maha suci Allah, Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Ayat ini kita dimaknani secara muhakamah niku yo aneh. Nama Allah kau dua anak. Kan seolah-olah kesannya nak Allah dua anak niku Allah kan wujud menungso ngoten. Karena ya bahasa anak niku bahasa menungso. Bahasa makhluk. Kaya-kaya Allah niku makhluk. Namun entah mriki, kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan yang telah diciptakannya. Niki adalah anapa adu argumen. Tanya jawab antara wong kafir dan wong mukmin. Niki adalah jawaban ketika ada orang-orang kafir Quraisy niku bertanya, jarine Allah kuwi duwe anak. Mergo biyen sak durunge kenabian Kanjeng Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Jadi jarine Tuhan kuwi duwe anak. Jenenge Isa. Duwe bojo jenenge Maryam. Kuwi bojone karo anake Tuhan. Ya mulai terus niki dikait-kait ke Tuhan ku mbiyen duwe anak di bojo kok Tuhan ndak duwe, Mas. Ya umpama Tuhan ku duwe kan mesti kan mengambil di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Nah, ini bahasa-bahasa dohiriyah syariat kan ini ngeten iki wae. Tapi ini aslinya kan ngeten. Nah, tenggane bahasa murasabiatin ini. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan yang telah diciptakannya. Jadi nama Allah niku kan nama semuanya. Jadi nama Allah niku nama semuanya. Jadi nek wis muni disebut nama Allah, berarti kan selain Allah niku berarti tidak ada. Umpama bahasa Indonesia, berarti ojo sampai ono nama lain muncul. Indonesia itu ya selain Jawa Tengah ojo. Berarti secara tidak langsung Jawa Tengah itu bukan bagian dari Indonesia. Semanten ugi nek wis muni Allah, berarti ya ojo muncul jeneng nama lain. Ojo sampai muncul wujud lain, gaib lain, zat lain, sebab namanya wis Allah. Nah sing dibahas dan mriki niku kok wis muni Allah, tapi nyatane kok enten waladun, sesuatu sing muncul. Ibaratnya umpama awake dhewe kuwi duwe tubuh. Umpama tangan niki umumnya kan mesti 5. Lah niki kok ana muncul ning jempolan 1. Niki mau diharani penyakit, mula jang-jang di operasi. Semanten ugi, nah Allah ya Allah neng kono kok ana waladun, sesuatu sing muncul, sesuatu sing lahir, berarti kudu dibasmi. Ora ana jenenge walad. Nek wis muni Allah tunggal, ya Allah tunggal. Sudah tidak ada lagi. Lah kula lan panjenengan niku disindir liwat ayat niki, jarine Allah tapi sinten waladan. Maksudnya waladan niku berarti kulonan panjenengan masih ada sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan niku napa? Ya mungkin diimani, dipercayai, diiktikoti, diyakini keberadaannya, manfaatnya, fungsinya. Niku termasuk waladan. Mula law aradallahu ayatakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Mula ayat niki, ayat-ayat ngene Al-Qur'an niku memang nak mboten dikaji dengan kajian yang detail niku memang membingungkan. Ya bagaimana ndak bingung? Lau aradallahu ayatakhidha waladan iki cara bahasane sing dawuh sapa? Sekiranya Allah hendak mengambil anak, niki kesane kan sing dawuh dudu Allah. Umpama dawuh Allah kan ngene. Lau aradtu, sekiranya aku hendak mengambil anak, tentu aku akan memilih apa yang
saya kehendaki. Tapi dawuh niki lau aradallah. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, berarti seolah-olah niki yang berkata kan bukan Allah tapi orang lain. Ning gendeng iki dawuh Allah, berarti iki Allah sing dia sing ngomong. Nak mutasabihat kan ngoten. Ini yang berbicara Allah yang mana? Apa dzati, apa sifat, apa afali? Umpama asma apa rahman rahim malikutu salamu wa mu'min aziz. Andi. Jadi walaupun bahasanya qala Allah taala fi kitabil karim, tapi nak diteliti lahu aradallahu ayat akhida walada, kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki. Nah, kadang niki mboten pembahasan bab niku ya boten saged dibahas. Suatu saat nanti mangke ada pembahasan khusus bagaimana kita mencerna umpama iki dawuh Allah ke Allah sing pundi. Jadi nikilah kehebatan dari Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi bisa mencerna ayat-ayat mutasyabihat. Aku ngaji karo Mbah Yai Muhsin iki nek maknane luar biasa, mutasyabihate luar biasa, mafhum khulafae luar biasa. Contoh Mbah Yai iki hadis yang terakhir tentang mutasabiat ini memang ono tapi tidak dimuncul lagi. Apa yang kanji Nabi Muhammad itu tidak tahu dawuh ini, apa mau tahu dawuh ini, apa tidak tahu diriwayat lagi apa piye. Jadi rin nalikoni kula sing menggunten gani alam kebodohan gih ngoten niku wau. Ternyata kejawab, oleh iku udah tertulis ora disampaikan lewat napa tulisan mergo niki sifatnya mutasabihat. Mula seorang kanjeng Nabi tidak mungkin tidak tahu sirri sirini pun, siru siril asrori pun Al-Quran. Yang jebulin dia ini, wow, ternyata bahasa-bahasa sing bongsone siru siril asrori ini memang tidak dibukukan. Sama dengan para alim ulama, sahabat ini nggih ngoten. Jadi kula jenengan sudah sampai suudon kalau para alim ulama apa manis sahabat alim. Sahabat alim tidak mungkin tidak tahu perincian Al-Quran sing sak lembut lembut lembut, cuman yang diutarakan itu adalah sesuatu sing mudah dicerna oleh orang-orang umum.